2 hari pasca meletusnya Gunung Kelut, warga di sejumlah tempat di Blitar, Jawa Timur mulai kehabisan air bersih. Sumber mata air yang biasanya dipergunakan untuk keperluan warga sehari-hari telah mati. Warga Dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, harus antri air bersih begitu truk tangki air milik PDAM datang. Demi mendapatkan air bersih, warga kampung yang terletak di lereng Gunung Kelut tersebut harus rela menunggu sejak pagi hari. Dan air yang didapat pun hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan memasak. Sumber mata air yang ada di lereng Gunung Kelut yang selama ini diandalkan oleh warga pasca terjadinya erupsi, sumber mata air tersebut tidak lagi mengeluarkan air.